Hello guys, welcome back to my channel again. Nama saya Ben Kong. Sekarang saya berada di Puchong dan saya ada nampak sebuah Saga VVT yang bountable. So apa yang dia sudah modified? So kita cubakan owner. Hello guys, nama saya Jayden. Ini yang saya punya karakter Proton Saga VVT tahun 2020. Okay, kita start bahagian depan dulu. Yang bonnet ni saya sudah wrap lah. Yang ni wrap forged carbon. Yang sini pun wrap juga. Tapi sini wrap macam MC2 lah. Yang lampu ini masih original tapi saya sudah custom lah. Dalam ada 2.5 inch projector dengan cover lah. Signal masih original. Yang sini skirt ada satu set bunyi lah. Yang depan, tepi dan belakang. Ni model drive 68. Yang side mirror ini wrap dengan sama dengan bonnet lah. Yang pattern forged carbon juga. Ni cover anti scratch lah. Carbon fiber punya. Yang ni skirt sama dengan depan lah, satu set punya. Yang R3 ni sticker leh saya custom punya lah. Yang antena ni saya sudah tukar shark fin, beli dari Shopee lah. Spoiler ni ialah CVSI punya. Proton punya belakang sini saya sudah bagi wrap hitam lah. Macam MC2 lah nampak. Exhaust tip yang akar bobik punya. Dengan ini lampu belakang sini sudah tukar. Ini yang smoke version punya. Bahagian dalam sini memang stock lah. Yang kerusi stock, steering pun stock. Tapi saya sudah ada cover yang stitching punya lah. Meter Defi punya tapi bukan oli lah. Ni oil press punya meter, oil tank punya meter dan dual boost meter. Yang sini pun ada satu Luffy meter lah. Seat belt sini pun sudah tukar yang warna merah punya lah. Satu set, dua-dua lah. Yang rim ni original dari Rexer RP10X 15 inch 7.5JJ offset 35. Yang tayar ini Toyo TR1 brake kit saya sudah tukar twin pot dari Nissan Navara D40. Adjustable saya guna HWL high low soft hard 15 step. Yang bahagian belakang juga pun sudah convert drum to disc lah. Caliper ni saya guna Toyota Wish punya. Okay, kita tengok engine. Saya sudah tukar itu gas lift. Brake servo saya sudah tukar double layer punya brake servo. So bagian engine ni kamu sudah modify apa? Engine ni masih stock lagi. Tapi interior saya sudah tukar low-comb punya piston dan turbo punya gasket. Gasket tu metal punya lah. Turbo ni dari Freve KP39. Tapi itu fin saya sudah tukar hybrid punya fin. So downpipe kamu berapa inci? Downpipe sini 2.5 inch sampai belakang 2 inci. Yang block off ni Shopee HKS punya. Yang tu oil cash tank pun Shopee juga. Yang intercooler sini saya guna kecil punya yang brand dari Red Sun lah. So sekarang kamu punya kereta boost berapa? 0.5-0.6 lah. So kalau macam ni kan total cost berapa bolt on turbo? Agak berapa? Agak-agak 6,000 macam ni lah. Oh, so kamu guna management apa sekarang? Tak ada management, stop lagi. So berapa lama kamu sudah bolt on turbo macam ni? Last year, December sampai oh, sekarang. December sampai sekarang. Oh, sudah setengah tahun oh. Oh, memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni berapa horsepower? Sudah naik dyno, custom tune 100 something lah horsepower. Oh, 100 macam tu sajalah. Boleh tahan oh, 100 oh. Apa lagi future plan dengan kereta kamu ini? Install e-manage oh. Yang lain okey lah, shock-shock lah sekarang. Jayden boleh belanja sikit ke? Blow off punya bunyi. Wah, shock sedap bunyi. Play sekali lagi ke weh? Wah, mantap. Alright, sekarang kita dalam kereta Saga VVT. So kita mau test macam mana dia benar rasa bottom power. Okey, jom. Wow, oh, kuat saya sudah pura-pura macam kuat kamu, kenapa macam relax saja? Mau pura-pura macam G-Force kuat. Dipaloi. Tapi power dia tidak power sangat lah kerana dia turbo kecil dan dia belum ada management. So kalau bagi saya original dengan Saga yang sudah bawa on turbo, dia punya power ada tambah sikit. Bolehlah, bolehlah. Okeylah. Pakai untuk
shock-shock lah kalau pakai untuk potong kereta, overtake. Okey lah, naik bukit, naik genting, shock lah. Yang penting ada bunyi su-du-du-du-du-du. Memang orang respect kamu lah. Ipaloi. Salah. Bukan macam ni. Kereta turbo bukan macam ni. Salah. Kamu tekan-tekan, lepas tu kamu tengok ada kereta tepi kan, kamu lepas ciu, lepas kamu tekan, lepas ciu. Macam tu baru betul. Macam ni salah. Cuba lagi sekali lagi. Salah. Okey. Ciu. Lepas tu tekan. Lepas. Macam ni baru betul. Ipaloi. Kalau kamu tidak macam ni lepas-lepas ciu-ciu kan, mereka tidak respect kamu. Mereka bully kamu. mesti bagi mereka dengar. Mereka bagi laluan bagi kamu. Respect. Ciu. Nice. Betul. Ini baru pakai turbo. Okay, so inilah untuk episode kali ini. Saga VVT Pohon Turbo. So kalau suka video kali ini, tolong bagi like dan subscribe kepada YouTube Bedeng Channel. Ada apa-apa soalan mau tanya, kamu boleh komen di bawah. Nanti owner ada masa, dia akan reply message anda lah. So ini IG dia. Okay, so see you on the next video. Bye. Bye-bye.